Untuk tanaman krokot itu aku kirim dalam bentuk stek, jadi tidak sama akarnya. Tetapi untuk baby blue ini nanti aku and... like and subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada video kali ini, aku akan berbagi ke kalian terkait pengiriman krokot dan juga baby blue serta tanaman lainnya. Dan ini kebetulan orderan dari Banyumas dan juga ada yang dari Riau juga. Nah, di sini mari kita cek bareng. Untuk apa aja yang dipesan dari Banyumas dan juga dari Riau. Jadi ini sekaligus cek-cek dan juga bagi kalian yang mau order, jadi bisa ditonton di video ini ya. Oke, mari kita cek. Kemarin itu yang dari Banyumas itu pesan untuk yang baby blue. Nah, baby blue-nya seperti ini atau krokot biru. Ini kebetulan kalau sore bunganya sudah layu ya. Jadi mekarnya itu kalau pagi biasanya mekar cantik. Nah, ini udah ada yang mekar tadi, tapi ini sudah layu seperti ini. Kemudian untuk krokotnya ada beberapa krokot yang berdaun bulat juga. Nah, di sini. Di sini juga ini. Nah, kalau yang ini yang jambul ya. Dan juga ada krokot variegata juga, serta untuk yang daun runcing untuk krokotnya. Nah, seperti ini ada beberapa macam warna juga yang dipesan dari Banyumas. Selain itu juga ada tanaman gantung, ini sirih gading ya, dimana sirih gading ini bisa menyaring racun-racun di udara juga, serta spider plant juga. Nah, seperti ini. Untuk yang Banyumas, mungkin yang dipesan kebanyakan krokot dan juga baby blue ya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan packing. Untuk tanaman krokot itu aku kirim dalam bentuk stek, jadi tidak sama akarnya. Tetapi untuk baby blue ini nanti aku kirim serumpun ya, jadi serumpun gini. Ini nanti aku kasih media sedikit dan juga ini sama akarnya juga untuk pengiriman yang baby blue. Mungkin ini yang dari Banyumas. Kemudian kita akan lanjut untuk cek yang dari Riau. Nah, di sini ya, di sini kemarin itu yang dari Riau juga pesan baby blue atau krokot biru. Ini nanti aku kirimnya juga dalam bentuk serumpun ya. Jadi ini nanti ada akarnya dan juga ada medianya sedikit. Kemudian selain itu juga pesan episia yang berwarna hijau. Nah, seperti ini ya episianya. Selain warna hijau, aku padahal itu banyak banget sebenarnya untuk warnanya. Cuman aku punya 4 ya kemarin, belum banyak juga untuk episia. Dan yang dari Riau ini kebetulan pesan yang warna hijau. Kemudian juga pesan untuk yang keribu variegata. Nah, warnanya cantik ya seperti ini. Ini juga aku kasih yang biasa juga ada. Jadi ini pertumbuhannya sangat cepat banget. Kemudian juga ada tanaman gantung. Nah, tanaman gantung ini tanamnya gampang banget ya. Jadi cuman di stek gini sudah bisa. Jadi kalian untuk cara penanam tanaman gantung ini di stek bisa banget. Kemudian juga ada sirih gading yang warnanya putih variegata ini. Nah, seperti ini ya. Mungkin segini dulu video kali ini. Aku mau lanjut packing. Oke, nanti kalau ada yang ditanyakan untuk teman-teman bisa lanjut di WA ya. Jadi untuk kalian aku saranin nonton videonya. Jadi nanti kalau di WA itu sudah paham, oh yang baby blue seperti ini, yang krokot seperti ini pengirimannya. Jadi untuk meminimalisir juga waktu ya,
supaya cepat dibales juga. Oke, mungkin sekian videonya. Semoga sedikit bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.